Fotografer Ari Wibisono membantah memanipulasi foto suasana di Kemayoran, Jakarta Pusat dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango. Ia mengaku siap membuktikan dengan memperlihatkan foto asli berikut kameranya. Hal itu disampaikan Ari, menjawab tuduhan Arben Rambe, fotografer senior, bahwa foto tersebut hasil tempelan. Tuduhan Arben itu kemudian ramai ditanggapi netizen di media sosial. Ari merasa tuduhan Arben atas karyanya sudah sangat mencemarkan nama baik dan karirnya di dunia fotografi. Ari ingin ada permintaan maaf dari Arben. Ari juga sudah memberikan klarifikasi lewat akun Instagramnya, @wibisono.ari. Ia memberi penjelasan dan mengunggah sejumlah foto lain untuk membuktikan tidak ada manipulasi foto. Sebelumnya, Ari mengatakan foto tersebut diambil pada Rabu pagi dari lokasi di Kemayoran. Ia mengaku sengaja ingin menggambarkan kota Jakarta dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango. Terlihatnya gunung tersebut, kata dia, menandakan kualitas udara Jakarta sedang bersih. Fotografer Arben sebelumnya mengomentari foto karya Ari yang diunggah di akun Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta @dinas_lhdki. Arben meyakini ukuran Gunung Gede Pangrango di foto seharusnya tidak sebesar itu jika melihat ukuran jalan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.